Selamat sore, kita sekarang ada di Sajan Heritage. Perjalanan dari Brastagi dari Medan itu sekitar ke sini ketiga jam. Nah, itu pun kita karena jalan potong, lalu pakai Google Map. Jadi keadaan jalan itu agak cepat potongannya. Terus sekarang kita berada di depan, lagi menunggu petugasnya. Belum datang, tadi udah kita WA. Jadi untuk sementara ini mereka tidak buka untuk umum, hanya dibuka tertentu saja. Nah, terus menuju jalan sini jalannya agak rusak ya. Nah, jadi jalannya seperti begini. Tapi petunjuk-petunjuknya nggak ada. Tapi kalau Anda menggunakan map, itu langsung Google Map langsung ditunjuk ke jalan-jalannya yang diberikan. Kita lihat gimana. Kita sambil menunggu. Kita lihat ya. Semua orang. Oh, artnya lukisnya ya? Iya. Brian semua orang. Welcome Sajan. Bang Ri. Bentar yuk. Signal sini kuat. Untuk Telkomsel kuat di atas, Pak. Excel? Kalau Excel saya kurang tahu, tapi kalau misalnya di atas itu 4G. Oh. Kalau kita di bukit itu 4G. Oh, 4G ya? Jadi bisa saya nge-zoom ya? Oh, mau meeting juga ya? Boleh. Ini ada juga staff kita itu kelas online. Oh,
bisa kok di sini. Ya, ini masnya. Iya, ini Mas Dindo. Halo. Iya, sorry ya. Kemarin-kemarin sorry. Oh, enggak salah itu, Pak. Bukan saya juga hanya mengikuti manajemen aja. Iya, iya. Hari ini lagi pakai baju bebas semua karena maintenance, Pak. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya. Ada mau dibantu? Ini. Iya, ini yang enggak barang. Iya. Jalannya enggak ada petunjuknya ya. Kalau petunjuk, Pak, kita sudah sarankan ke pihak kecamatan, Pak. Lagi dibuat. Iya. Karena kalau dibuat gitu-gitu aja, Bapak tahulah kampung. Iya, gitu. Makanya tadi tanya penduduk, ada sebagian tahu, ada yang enggak. Tadi udah hampir ke bawah kami. Tapi dia bilang, ini jalan buntu, dari sudah apa? Longsor katanya. Benar, Pak. Iya. Dan penduduk juga ada yang pro, ada yang kontra, gitu juga makanya. Kenapa kontra? Ya tahu lah apa kalau di daerah gini gitu, apalagi kami baru sesuatu di sini. Iya. Mereka nggak tahu potensinya gitu lah. Iya. Kurang lebih gitu. Iya aja, ada lagi? Ada lagi. Kakak coba antar sama antar perusahaan aku. Udah merah nggak apa kok? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kok matanya buta? Ini istrinya ya? Oh iya. Oh. Atas. Berarti ini jam di sini ya. Masih bisa kelihatan naik mobil. Ini mereka. Welcome, asesionis. Oh, parkir di sini nggak bisa ya? Nggak bisa. Terus kayak itu sendiri itu memang di sana. Yang di sana itu khusus untuk tamu homestay, mountainside, dan woods cruise. Homestay, woods cruise, dan mountainside. Kak, bang kita isi formulir dulu ya. Isi bed. Kan kan bisa parkir di situ, jadi ya jauh. Iya, kita lagi pembangunan. Kita baru running itu 3 bulan. Makanya kondisi kita juga masih kayak gini di bawah ini, Pak. High class gitu ya. Iya, kita juga ada deposit seperti yang dicantumkan di awal resepsi. Untuk konsep sendiri kita ada deposit. Aku bos ini dari WhatsApp ya? Iya, dari WhatsApp. Depositnya itu minimum 500.000. Iya, udah. Tapi dibalik lagi kan? Iya benar Pak, jadi kita kembali. Jadi sekarang tanggal 18 ya? Iya tanggal 18. Di pukul 5 sore. 300 nya. Oke. 300 mas? 15 lagi pukul. 200 ribu lagi kita untuk farmstay sendiri 500 ribu depositnya. Maksudnya? Deposit untuk farmstay Skyview Mountainside dan Woodspruce itu 500 ribu. Oh. Nanti jika tidak ada kerusakan atau kesalahan kita kembali lagi. 100, 200. Oke, sudah benar. Pas. Iya.
check out-nya besok kan? Iya, besok tanggal 19 September. Pas kan? Iya, pas, Pak. Check out-nya jam berapa ya? Jam 12 siang. Ada kebijaksanaan? Iya, udah ada. Dikit. Bisa kebijaksanaan dikit, agak sedikit. Kita bisa check out-nya jam 12. Itu bisa stay di tempat sampai jam 3 sore boleh. Oh. Barang udah harus keluar gitu. Iya, barang harus keluar. Enggak bisa barang di dalam jam 2 gitu, jam 1. Maksimal jam 1, Ibu, maksimal. Oke, oke. Check out berarti jam 12 ya? Iya, jam 12. Atau 13.00 aja ya? Samain aja kayak di hotel ya. Number of guest-nya nomor apa nih? Orangnya jumlah tamu. Oh, tuh, dua orang. Ya. Special request-nya, special request-nya sebenarnya mau pakai di situ ya. Ya jangan jauh kalau bisa. Special request itu aja sih size ini. Bikin aja parkir kalau bisa dekat. Terus petunjuk jalan. Ya kan? Oke. Okay. Kan masukkan. Karena enggak semua orang bisa menerangkan. Iya benar-benar. Nah, kadang-kadang orang ditanya nggak tahu. Iya benar. Nah, itu kasihan kan orang yang memang sama sekali tidak tahu. Iya. Jadi kayak nggak enak gitu. Iya. Atau nama tempatnya apa? Kayak apa? Skyview. Skyview. Skyview ya. Oke. Atau apa tadi kamu? Tadi apa? Petunjuk jalan ya. Petunjuk jalan. Papan itu nama. Mas request. Itu mah info mas. Beda-beda aja ya. Beda. Udah untuk Skyview ya, ini Skyview. Ya. Kapasitinya tuh ya ini ya. Iya benar. Deskripsinya apa nih? Apa yang saya gambarkan? Enggak, ini enggak harus diisi kayak Bu. Oke. Okay. Untuk identity number-nya. Heeh. Identity number enggak usah selesai ya. Nomor akun number-nya aja kok sama apa? 1 apa nih? 70424. Ini pengajiannya. Tiens 21R. Tiens 21R. Enggak usah Tiens aja. Enggak ini. Iya, ada Tiens 21R. Terkecil kan? Iya. Ini pembayaran cash kamu mau? Cash ya. Untuk sisa pembayaran besok kita penuhkan di waktu check out. Enggak dong, pertama kan transport, sisanya di ini kan. Iya, bayar. Ini untuk pembayaran selanjutnya, untuk full payment-nya besok kita kasih cash. Di sini kita tulis DP-nya, Kak. Untuk DP 800.000 ya, Pak ya, kalau saya. Udah tadi. Iya, yang 800.000 semalam transfer ya. Terus 800.000. Iya, benar. Oke, berarti kurangnya nanti mohon tweet di berapa sih? 1 juta berapa? 300.000 lagi. 1.100.000 kan Ibu okay. Umumnya. Oke. Terus kita ada beberapa rules and agreement juga untuk quiet hour. Kita di jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Oke. Untuk misalnya ini tanggal berapa sih? Belum hafal. Bukan, enggak, aku nunjukin ini. Untuk jika ada kecelakaan atau misalnya injury gitu, itu bukan tanggung jawab kita manajemen, Pak. Itu kembali ke tiba-tiba tidur. Longsor. Misalnya. Oh, kecuali bencana alam, Pak. Oke. Nah, itu tanggung jawab. Ya, we believe. Kalau aku sabar, baca dulu ya. Iya, kita boleh baca juga. We believe in getting touch with nature and we hope by staying with us, you will reduce the time online and increase the time offline. If you have any question, please do not hesitate to let us know. We are more than happy to help you. Wow. The buffets are good. Kita ada Indian food, tapi itu di restoran. Kita belum sampai sih, kita masih. Ya. Kedepannya juga kita bakalan buka restoran India juga di sini. Oh. Gitu.
Check in time is 3 p.m. Oh iya nih, check in time 3 p.m. and check out time is 12 p.m. Please inform the reception if you wish to retain your room beyond this time. The extension will be given depending on the availability. Ya, okay, kalau diperpanjang kalau ada, ya, kalau dia masih ada kamarnya ya. If the room is available, the normal tarif will be charged. Okay. Street silence shall be observed in Sanjan Heritage from 10 to 7 a.m. Okay. Care should be taken all times to ensure that music loud talking is not audible in the area. Okay, ngerti kok. Every guest staying in Sanjan Heritage is responsible for their own valuable belonging therefore. Okay. Tapi kunci dikasih kan? Gak ada CCTV kalau ini. Kita tidak ada CCTV. Oh iya, itu kita gerbang tuh dikumpulkan itu karena memang kalau kita tamunya akan datang juga ini staff kita baru dari luar, jadi daripada kita dua kali dua kunci kita beli dulu. Oh, ini kita nanti siapa nih mas? Oh, saya Gindo pak. Oh Gindo, iya. Saya Tian. Iya pak. Tian. Tahu dari KTP bapak. Nah, terus iya. Saya mau tanya. Iya pak. Ini buat kapan ada? Ini pak, kita running baru jalan 4 bulan sih pak. Oh, 4 bulan. Cuman owner terlebih tim sekarang. Tim ini tim inti semua teman-teman dekat sih pak. Udah kayak keluarga gitu, jadi sama-sama di sini. Untuk owner sendiri dia udah tinggal di sini dari 7-8 tahun lah pak. Jadi semua dia yang desain. Ini pohon-pohon begini yang udah umur 4 tahunan semua dia yang tanam. Berarti ini tuh tanah keluarga? Ini tanah keluarga dia. Keluarga dia. Dia keturunan Punjabi, bapak tahu, India Utara. Iya, tahu. Orang tuanya perempuan Karo. Oh, gitu. Sim manggap-manggapnya kan? Sim, pas. Iya. Betul, pak. Iya. Saya sih ada kenal gitu loh. Di Medan cukup banyak juga sih. Nah, soalnya dia tinggal, saya kan tinggal di Jalan Selendra. Itu kan kampungnya daerah. Oh, orang gitu kita India, ya? India. Itu loh. Asli sini? Saya enggak pak. Jadi? Saya bisa Jakarta, saya dari Medan. Jakarta di mana? Jakarta itu arah. Di mana? Kelapa Gading. Oh Kelapa Gading. Iya, saya mama saya. Istri orang... saya Cempaka Putih. Oh dekat-dekat lah. Orang tua saya di Besuki. Oh gitu. Menteng. Iya. Mama saya Chinese pak. Chinese sana. Chinese gitu. Bogor. Oh Chinese Bogor. Semua keluarga di Grand Apple semua. Oh. Bapak orang sini orang air panas pak. Debu-debu kalau bapak tahu. Oh debu-debu. Itu tahu, bapak tahu, dari situ bantu apa ya. Jadi kakek. Pensiun. Berarti punya omset lah situ ya. Gimana pak? Punya omset lah situ ya debu-debu. Iya. Air panas. Sekarang pengin apa pak? Wis air panas ada. Cuman belum dibangun. Oh bukan. Saya anak paling tua saya harus banyak belajar dulu kan. Iya. Kenapa kesini dulu? Kenapa nggak kesana aja langsung? Saya harus banyak belajar dulu pak. Di sini juga 4 bulan tuh banyak kali saya belajar kan. Gitu. Iya. Saya baru tamat kuliah juga di sini. Dari? Dari India juga. Oh. Iya. Jadi kenalnya dia dari India? Bukan. Dia educational consultant pak. Oh konsultan. Murid keluar. Oh. Nah, ada yang ke New Zealand, Australia, Hong Kong banyak lah. Saya ke India kemarin. Gitu. Kemarin balik ke sini pun enggak nyadar rencana ke sini. Aku dapat kerja di Inggris kemarin tiba-tiba corona. Nah, terus postpone lah. Jadi sini hanya apa juga ada istilahnya. Tapi kan bisa online. Enggak bisa, pak. Karena saya bagian pariwisata kan. Oh, gitu. Pariwisata. Iya. Perhotelan. Iya, kurang lebih begitu, pak. Oh, cuma masuk ke tourism juga bisa. Oh, tourism. Iya, maksudnya di bagian mananya di saya fokus di perhotelan juga sih sekarang. Oh, di perhotelan. Soalnya kan perhotelan itu kan ada agensi, ada organisasi iya. Semua lah gitu. AKHK, ada mana benar, gitu kan. Benar, dan saya pun juga istilahnya orang yang suka traveling kemana-mana gitu. Benar. Jadi saya ada juga vlogernya gitulah. Jadi saya jalan-jalan kemana. Iya, betul, pak. Tapi saya boleh kan meliput di kampusnya. Boleh, pak. Silakan lah, pak. Memperkenalkan. Iya. Sajan. Sajan itu jadi tergantung apa nih? Dapat dimaksud apa? Cottage, villa, homestay, pak. Oh, homestay. Farm. Iya. Oh. Kita masuk satunya, pak. Mungkin di. Iya. Di Sumatera lu nih sih masuk satunya kok sini. Iyalah, farm. Karena konsep kami sangat beda sama tempat-tempat lain. Iya benar. Itu kenapa kami batasi tamu juga di sini. Iya. Gitu. Memang itu yang mau dijual, pak. Begitu. Makanya saya heran kok nggak banyak kamar-kamarnya, gitu loh. Kenapa hanya itu aja? Benar. Gitu ya kan? Terus semua berjarak pak. Iya. Begitu. Makanya. Karena sekarang umum kan tempat wisata pun nggak lagi ada privasi. Begitu sih pak. Nah, itunya SPT.
Ini kuncinya ya? Kuncinya? Oh bukan? Nanti keluar masuk dengan apa mobil kendaraan kita sih. Kita kan 15 hektar ini nanti naik kelihatan semua. Oh. Lahan kita juga ada sampai sana. Ya, ya. Jadi ini untuk yang kayak hiking gitu ya, kayak tadi kita bilang glamping ya. Itu kan apa sih? Untuk hutan itu kita prioritaskan ke wood dan hunting. Jadi konsepnya memang sangat berbeda lah di sini, Pak. Pertama, bangunan yang kita bangun di sini semua pakai barang bekas, Pak. Untuk support Go Green. Kedua, tim semua di sini juga vegetarian. Saya sendiri vegan udah 7 tahun, Pak. Nah, memang untuk itu lah, support untuk ke situ juga. Itu kenapa listrik di sini kita pakai tenaga surya. Karena umumnya kalau listrik dari pemerintah kan umumnya nggak terbarukan, Pak. Iya. Begitu. Itu sih alasan dasarnya. Berarti berarti itu ceritanya ada modal bangun lagi ya. Ada sekarang enggak lagi, Pak? Oh, enggak. Kenapa? Enggak. Sekarang kita fokus mau ke aktivitinya, Pak. Oh. Iya. Dan juga produk. Itu kan kalau Bapak lihat tadi yang sebelah kanan tadi itu organik kita, Pak. Baru aja kita prediksi di jadwalkan lah bulan 12 itu keluar. Oke ya. Produknya gitu. Begitu, Pak. Itu baru lagi ya yang rumah kecil tadi sebelah sana. Iya, yang sana, Pak ya. Ya baru, Pak. Oh. Iya. Itu mungkin nanti kalau misalnya kita mau buat mungkin dormitory lah, Pak. Oh. Karena target itu juga nanti buat orang-orang bule ini. Begitu. Orang-orang kayak gitu lebih suka begitu aja. Oh, iya. Kerja sama kita ke bawah gitu. Kalau Pak mesti bisa Bapak tahu yang kayak di Eropa sebelum baru kan yeah. Seperti ini gitu. Iya, yeah, benar-benar. Nah, di sini enggak ada, Pak. Di sini umumnya wisata, setelah sudah besar, dia langsung ubah ke komersial. Iya. Karena duitnya tinggi. Maksudnya gini, jangan istilahnya, bukan apa-apa ya, karena istilahnya apa, kita langsung tidak di budidaya lagi. Benar, Pak. Sayang. Apalagi kan masih muda yang punya kan. Betul, Pak. Betul. Kadang-kadang ada panggilan dari mana, udah ditinggalin. Aduh. Wah, sampai sekarang, wah, lu banyak lah, Pak. Gitu karena saya sendiri juga manajemen inti di sini gitu banyak lah, Pak. Umumnya Chinese lah gitu. Iya, yang penting satu utama itu jalan itu aja. Iya, Pak. Cuma kalau ya. Buat kayak gitu kan mereka cuma bikin bisnis, Pak. Iya, kami kan nggak ke bisnis aja, ini kan kayak udah kayak hidup kami di sini gitu, berbagi sama alam, binatang kita semua gitu. Ini anjing kita 8 sini, Pak, 6 semua yang kita rescue dari Medan. Iya. Anjing nggak ada petuan. Iya, mereka yang disiksa lah. Iyalah istilahnya. Ini nih, yang ini, Pak, Serosi. Ini 4 tahun di atas loteng, Pak. Iya. Nggak pernah turun. Iya, Pak. Listrik udah nyala belum? Listrik di jam 6:30, Pak, akan nyala otomatis. Oh. Sampai ke 6:30 lagi di siang hari, Pak, pagi. Oh, gitu. Gitu. Kakak itu pun jarang naiknya, Bu. Kelihatan napasnya. Jadi sekarang nomor teleponnya yang mana? Itu nomor telepon yang ini, Pak. Iya, maksud saya gini loh. Kalau saya kontak bisa nyambung nggak? Takutnya dia gini. Kita kan saya cantumkan nomornya. Betul. Tiba-tiba ada yang telepon.
ya kan? Nah, masnya nggak di sini lagi, itu si mana? Wah, itu saya rasa nggak lagi lah, Pak. Saya mau sampai dua di sini. Hah? Dan misalnya saya pergi pun nomornya pasti stay di sini lah. Ah iya kan itu maksudnya. Maksud kan ganti lagi berubah nggak? Ini sekarang Pak kita lagi kita sudah buat izin, udah setara kayak sebalam resort atau Mikio Didi, iya. Tapi belum keluar. Iyalah. Jadi sekarang masih pakai manual kayak misalnya apa namanya transfer pun masih atas nama owner, iya. Bukan atas nama perusahaan. Karena kita tunggu keluar izin itu juga, begitu. Bukan, masalah gini, orang kan istilahnya zaman sekarang kan ngeri-ngeri sedap. Benar Pak. Takut-takutnya penipuan, entah apa gitu loh. Bapak nggak kan. Yang pertama Pak nanya gitu sama aku. Iya. Jadi makanya. Bukannya saya nggak mau langsung transfer enggak. Benar. Terkecuali tadi di istilahnya di dia kan di Traveloka di mana itu kan. Jadi kan mereka kan istilahnya deg-deg sama ya udah biar aja. Jadi kalau misalnya tiba-tiba tidak sesuai dengan hotel yang penginapan yang mereka tuju, ya itu kan langsung di backlist gimana? Benar Pak. Itu. Benar. Dengan catatan dikasih gambaran foto gitu loh. Benar Pak. Nah, iya. Begitu sih Pak. Aduh, Sanjannya ya? Iya Pak, itu owner. Oh, iya, Sajan itu sama kakeknya Pak. Oke, iya ya. Iya, Sajan itu artinya kayak sayang. Iya. Gitu. Bapak habis naik ke atas bukit Pak, dari sana kelihatan Kaban Jebrasagi atau Kutan Pinus ke sana. Gitu. Itu berapa harganya? Kalau itu Pak, running minggu depan itu di harga 1,5, 1,7 kalau Bedanya apa? Beda di kapasitas Pak, terus apa namanya besarnya posisinya desainnya gitu aja sih. Kalo boleh kita lihat kamar-kamarnya bisa Pak, bisa nggak bisa iya. Oh, ya. Ntar ya mau sekarang mau masalah besok nggak masalah Pak, bapaknya itu nggak sekarang aja ya, okay. Kamu sini aku mau lihat ke situ mau keliling kakaknya udah terlalu udah nanti aja pokoknya masih ada waktu iya tuh. Ini nggak ada camping kayak tempat lain tetanggaan lah Pak. Iyalah. Karena emang nggak gitu camping kan. Iya, berarti gitu. Berarti inti ceritanya semua fasilitas camping disediakan. Benar Pak. Jadi yang dihitung? Yang dihitung sekarang harga tendanya, tendanya atau orangnya? Sekarang tendanya Pak. Oh tendanya. Iya, jadi 1-2 atau 3-4. Oh. Begitu. Gitu. Iya. Jadi misalnya mereka gini lah, mereka sini tidak ada mau camping atau apa, tapi mereka mau datang, tapi istilahnya mereka nggak pakai apa namanya nggak menginap tapi ya istilahnya ya begitu aja gitu bisa nggak bisa sekarang nggak orang mau survei aja nggak bisa begitu iya. Nah, karena memang itu yang kita jual kan maksudnya bapak pun berat komplain misalnya tiba-tiba oh itu siapa jadi kok tiba-tiba rame gitu kan nah, gitu ya, bukan kita kan istilahnya kan takut aja kan kadang-kadang kan ini kan gelap jadi kan kayak di camping itu Madu Evi. Iya Pak. Ini kan gelap semuanya. Iya. Luar-luarnya gelap semua. Betul. Jadi karena kan di atas bukit puncak 2000 sebelah sini sedikit. Benar. Gitu. Jadi mereka hanya diterangin ya di situ aja. Apa namanya yang kuasa mereka aja gitu. Betul, di luar sana gelap kayak gini kan. Kalau malam udah nggak ada lagi lampu-lampu sini kan? Enggak Pak. Nggak ada kan? Enggak. Nah iya. Kondisi betul. Gelap semua. Betul. Hmm. Kalau lampu kita nggak akan masuk juga sih Pak, karena kita nggak mau polusi cahaya. Banyak tamu datang ke sini juga dia mau lihat Milky Way Pak. Di sini Bima Sakti kelihatan loh. Oh iya. Ini mungkin cerah malam ini. Tapi kan mendung. Bapak udah searching di Instagram ya? Belum. Itu. Kami nengok bintang jatuh bosan lah sini Pak. Oh iya. Waduh, setiap 15 menit kok misalnya kami tiduran biasa di lapangan gitu. 15 menit lah, itu pasti ada yang jatuh. Gitu. Itu juga orang mau hunting di sini, Pak. Gitu. Kalau kita mau hunting, ogahlah jauh kali di jalannya. Tapi kalau misalnya kita istilahnya gini, mau survei dulu istilahnya langsung nginap, makanan nah itu enak. Ya kan? Benar, Pak. Jadi kita istilahnya minggu depan asal ada apa kan kita kan nawarin wajib bagi Anda yang mau ikin di sini, wajib betul, datang. Maktilah beda rasanya itu. Ini Pak, tiap malam kayak gini. Oh ya, wis, mantep. Semalam pun gini juga. Jadi sering hujan nggak? Ini kemarin udah 3 hari lah ini. 3 hari kayaknya nggak ada hujan ya. Oh. Kalau nggak udah seminggu nggak, Pak. Aduh, 24 jam, Pak. Tapi gitu. Tanahnya basah ya, kayak basah tanahnya. Iya, ini tanah kita subur kan loh, Pak. Hitam itu. Makanya aku bilang, saya kira tanah basah, bisa hujan. Gitu. Bukan, Pak. Bukan. Gitu, memang kayak gitu di sini. Itu makanya. Ini fokus untuk organik kita. Itu di yang sana, yang udah garis di sana, Pak, itu buat pembibitan. Jadi batasnya dari mana? Dari sana pagar? Waduh, itu dari pagar terus sampai sana, Pak. Itu masih kita semua yang ada pinusnya. Oh, pinusnya punya kita juga? Belum kita pegang, Pak. Belum bisa apa. Rencana tim itu kan abang itu adanya udah kebangsaan Inggris sekarang. Dia nikah sama orang Inggris.
rencana bulan 10 datang sini adiknya sama suaminya. Jadi akan buka di sana. Gitu. Gitu. Iya. Berarti dari sana sebenarnya dari sana kini udah dari pas. Udah, Pak. Iya, benar. Patokannya dari mana sebenarnya? Waduh, patokannya dari gerbang itu, Pak. Terus dari ke sana. Bukan, dari tadi jalannya mau naik itu. Kan jalannya ada dua kan? Turun sama naik. Enggak lah, Pak. Ini gerbang ini aja. Oh, ini aja. Iya, dari gerbang itu ke sana lagi. Oh, ke sana. Lebar ke belakang. Oh. Gitu. Kukirain udah sampai sana juga. Enggak, Pak. Ini masih sana lah. Terus ini juga masih kita. Kalau ini sengaja kita buat hutan kita, Pak, untuk ekosistem. Iya, iya. Contoh kayak tikus-tikus, tanah. Tikus sana. Ekosistem kan perlu, Pak, supaya mereka yang jaga ekosistem lahan kita di sini. Jadi mereka sengaja dibuat di sini ekosistemnya. Itu sampai yang pohon besar itu masih gitu. Terus sana. Oh, luas juga ya. Iya. Berarti berapa hektar? 12 hektar, Pak. Oh. Iya. Sana kita ya. Bisa. Iya. Bukan ini yang cabin. Ini. Oh, benar. Kita lihat tanahnya. Bisa. Semua itu fine site. Yuk, jalan. Ada bawa kunci. Mau lihat kamar kan apa ini? Iya, kunci mana aja lah pokoknya. Evergreen enggak dikunci tapi rehat. Ya udah. Evergreen. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yuk. Ayo boleh. Kita lihat lah. Yang itu. Udah. Mau ditutup? Ah, tutup aja. Nanti kalau ada kehilangan enggak tanggung jawab. Iya. Awas ini. Enggak ada, Bu. Itu enggak ada. Enggak bakal ada kok, Bu. Kalau farming, Mbak, daerah peladang itu kita perlu binatang sosial kayak ini Excel dapat enggak? Nge-zoom bisa enggak? Wah, Bu, kalau Excel saya kurang tahu, cuman ada di sini. Cuma kalau Telkomsel kecanggal di sini. Oh. Iya, tower-nya tinggi banget. Iya. Begitu sih. Bawa mana ke bawah? Iya, boleh ke sini dulu. Iya, bisa. Rehat aja gitu. Kalau ini cabin kita, Bang. Iya. Kenapa dibilang rehat? Red Heart, mungkin Red Heart. Karena bentuk warnanya red. Iya, memang itu desain dari namanya sama owner itu lah. Iya. Anjing baru? Gimana? Oh, enggak lah. Oh. Ini semua temannya. Itu Pak Sosar. Sosar itu. Iya, itu 2000 yang iya. Apa? Kalau mau DP bawa aja. Ejo, sana. Mirko. Ini untuk 4 orang, Pak. Iya, enggak apa-apa. Ini iya. Bawa bisa? Bisa, ntar ya. Awas keluar dulu. Ini harganya berapa? Ini, Pak, di weekdays di 5,5 untuk 4 orang. Oh, 4 orang ya. Untuk 2 orang 4,5, untuk di weekendnya 6,5 4 orang, 5,5 untuk 2 orang. Oh, gitu. Weekend itu Sabtu Minggu. Jadi minggu. Tapi kamar mandinya di sana ya, di bawah ya. Iya, Pak. Jadi glamping, Pak, di Indonesia itu banyak kali udah salah. Nah. Jadi glamping itu sebenarnya sama camping hampir sama. Iya. Perbedaannya glamping itu tempatnya permanen. Iya. Itu aja. Jadi itu makanya harus di outdoor. Iya. Sekarang glamping banyak pula kamar mandi di dalam. Iya. Makanya ada beda tuh. Iya. Gitu sih, Pak. Jadi ada disediakan tempat pembakaran. Nah. Iya. Jadi bentuknya sama itu sama juga. Beda desain aja, Pak. Oh, beda desain doang ya. Iya. Oke. Kalau pemandangannya bagus. Tapi ini kuat ya. Wah, kuat, Pak. Takutnya jeret. Enggak. Itu enggak lah. Karena kita selalu maintenance juga, Pak. Iyalah. Di sini. Yuk, kesana kita. Bisa, Pak. Boleh. Dajel. Main-main aja. Namanya cucu ya, Dajel. Iya, Dajel. Gajel. Hiro sih. Yoko. Bawa orang ke dokter, Pak? Enggak. Enggak. Orang Indonesia. Apa? Orang Indonesia. Oh. Wira swasta saya. Iya. Jalan dari sini. Sini atau sini? Ini bisa, Pak. Cuman ini sekarang orang lagi di sini tinggal, Pak. Oh. Dia kan ini kan rumahnya. Ah. Cuman dia sering keluar juga karena ada bisnis luar juga. Ah. Jadi
sering juga di sawangannya gitu. Oh, lagi di dalam dia gitu. Oh, dalamnya? Iya, aku rasa istrinya dalam. Oh, enggak lah. Gitu sih. Boleh itu? Nah, ini apa namanya? Ini mountain side, Pak. Mountain side, harganya? Iya. Ini 1,5 di weekdays, 1,7 di weekend. Uh-huh. Untuk 6 orang. Kamar mandi dalam, ada kamar mandi, dapur, listrik seperti apa? Studio sama perapian, Pak. Oh, TV enggak ada? TV enggak, Pak. Oh, enggak. Enggak. Oh. Jadi yang kemarin ditunjukin ada TV-nya di mana? Ya ada gambarnya ada TV. Oh, itu gambar lama mountain saya juga. Oh. Iya, oh. Kemarin memang ada gitu. Ha. Cuma rusak sih buat tamu. Kunci ya? Iya. Untuk orang tua. Namanya Woods Plus, Pak. Woods Plus? Iya. Kayu cemara. Kayu cemara di sini. Untuk 6 orang juga maksimal. Ini untuk 6 orang? Iya. Kamar mandi dalam juga? Kamar mandi dalam juga, Pak. Terus harganya berapa? Ini di 1,3, Pak, di weekdays. Weekendnya 1,5. Oh, 1,5 ya? Iya, begitu. Oh, kita nanam kopi juga ya? Wah, kopi kita iya. Itu mau kita jadikan juga. Itu kan mau dibuat restoran juga, Pak, di bawah itu. Iya, iya. Sekalian coffee shop kita juga nanti. Gitu. Ini sampai sana lagi, masih luas? Masih kita, iya. Sampai sana masih kita. Tadi bawah itu semua masih kita. Oh, jagung juga ya? Iya, jagung itu masih kita juga semua. Jadi saya fokus managing buat apa, Pak, di farmstay. Karena situ memang skill saya. Ada juga yang managing untuk farmnya, gitu. Oh. Berapa hektar? 15. 15 hektar. 15 hektar. Gitu. Oke. Apa sih? Iya, enggak apa-apa. Nah, kan depannya kita lihat aja kalian gimana promosinya kan? Iya. Jadi kayak misalnya travelnya gini dulu, Mbak, kita mau ajak bersama. Dia sekarang bingung, apa yang dijual gitu. Dia bandingkan kami sama teman semalam gitu, kan beda kali konsepnya maksudnya. Iyalah. Gitu. Itu sih rata. Makanya umumnya kalau mau buat kerjasama pun mereka harus datang dulu ke sini gitu. Karena nggak akan nyambung, Mbak. Iya, karena mereka istilahnya pertimbangkan jalannya gimana. Wah, nggak ngerti gitu. Iya. Kalau jalan normal berapa? 2 jam, 3 jam ya? Dari mana? Medan. Dari Medan? 2,5 lah, Pak. 2,5 ya? Iya. 2,5 jam. Gitu. Wah, mau kesana lagi, Bapak? Iya, boleh. Bisa, Pak, bisa. Tinggal 20% lagi lah udah siap. Gitu. Semua udah siap, tinggal di desain aja. Nah, ini kayak domba, Pak. Ini baru domba kita baru juga. Miri-miri. Tapi anehnya ya, anjing ini nggak mau kesana ya berantem ya? Wah, orangnya tiap hari, Pak, tidur sama kucing. Iya, makanya aku bilang, saya lihat gambar-gambarnya. Iya. Damai-damai semuanya. Damai, ini. Damai terus, Pak. Jadi pegawainya semua tidur sini atau pulang? Iya, Pak, sekarang di sini semua. Oh. Di rumah yang pertama kalau Bapak lihat tadi. Hah? Sebelah kiri pas masuk itu. Setelah jagung. Iya. Di situ. Iya. Ini semua bukan pegawai sih, Pak, sekarang. Saudara ya? Tim inti. Oh, tim inti? Iya, ada yang fokus di kaktus, souvenir, gitu, Pak. Pembibitan, gitu semua. Semua sarjana ini, Pak. Iyalah. Gitu. Nah, ini anorganik kita baru aja kita running. Ini untuk strawberry. Tinggal bisa nama-namanya lah, Pak. Bibitnya ya? Iya, betul. Bisa cek ke sana, Bang, ya? Iya. Ini sih ya. Iya, Pak, siap, Pak. Aman. Hai. Ini kok belum kenal. Iya, Pak. Jurlin. Ya, nanti setelah panen, Pak, tamu bisa petik sendiri nanti. Gitu. Ini kan baru aja digarap ya? Baru, Pak, baru. Iya kan? Kemarin masih hijau kayak gini ladangnya. Betul, Pak. Iya.
sana yang masih pilih ini untuk pembibitan. Kita buat apanya? Kayak di tongkoh kalau Bapak tahu. Iyalah. Begitu-begitu. Berarti kok orang yang mau magang kuliah bisa lah di sini ya? Oh, bisa lah Pak. Iya. Betul bisa. Orang begitu. Ini kacang apa Kak? Arcis Pak. Oh arcis. Iya organik juga. Jadi memang organik ini udah ada penapanya? Gimana Pak? Udah ada yang penerima istilahnya? Penerima? Kita masih fokus di apa Pak sekarang? Masih fokus untuk di tamu yang datang. Oh penerima jualnya. Itu setelah nanti jadi itu pasti ada Pak. Begitu. Pelan-pelan Pak ya, bukan dari sini sebenarnya. Iya. Sekarang sih yang paling apa Pak? Pemandangan langsung ke sana. Iya. Gitu. Tapi ini rendah ya? Iya, ini rendah Pak. Untuk dalamnya. Tinggal di desain lah. Pernak-perniknya semua. Pertama semua. Pengapannya. Tetap kita pakai solar panel Pak. Iya. Ini berapaan? Ini sama di 1,7 Pak. Ikannya. 1,5 di. Tapi ini lebih bagus ya? Udah pakai kelebihan masing-masing sih Pak. Udah pakai duduk dia? Iya, betul. Di sana belum ya? Sana belum Pak. Belum kan? Iya, belum. Inilah, sama-sama belajar semua di sini Pak. Maksudnya, sekarang kita kan juga harus save water juga di sini Pak. Iya, kenapa? Kenapa yang baru sekarang udah pakai yang kloset apa, flush. Iya. Nah, jadi ke depan akan kami ganti juga semua ini. Gitu. Jadi ambil airnya di sana, mata airnya. Mata air kita ada di bawah sana, Pak. Oh, di bawah sana. Iya, di kopi tadi di bawahnya lagi. Oh. Mata air itu. Itu kemarau enggak pernah habis itu. Iya. Gitu. Kita hantam pakai mesin keong ke atas itu, Pak. Itu harusnya ditutup, cuman satu lagi belum masuk tongnya. Jadi rencananya mau di mana lagi bangun? Kalau bangun, Pak, sekarang belum lah. Oh, enggak ya. Sekarang kita fokus ke aktivitas. Sekarang kayak domba, kita mau buat taman kelinci, Pak. Buat ayam juga. Jadi ada aktivitas tamu untuk animal feeding. Bukannya sana ada apa? Ada bebek. Apa? Entok. Angsa ya. Iya, betul Pak. Itu mau dipercantik nanti semua. Terus apa? Di sini pojok dekat area gathering situ mau dibuat area taman kanak-kanaknya. Kayak di taman-taman di villa lah, Pak. Oh, iya, gitu iya. Ada. Kok di villa kan ada kolam berenang. Itu pun mau dibuat nanti. Iya. Cuman sekarang masih bingung tim sama manajemen, kita mau buat belum fix lah. Maksudnya mau buat kolam renang atau mau buat jacuzzi. Iya, iya, iya. Ah, jacuzzi bayangin Bapak di atas bukit, air hangat. Iya. Kita pakai genset silent. Oh, gitu sih. Tapi kan genset enggak ada. Itu genset yang berisi, Pak. Oh, berisi. Itu oh, genset silent. Gitu. Tapi genset ada buat apa? Udah apa panel? Wah. Itu kan gabak, maksudnya itu kan ke bensin lagi jininya. Gitu. Ya, tahu ngerti. Maksud saya ngapain lagi pakai genset kalau udah ada panel kan? Oh enggak, itu biasa buat mesin-mesin berat. Oh. Misalnya kita mau motong-motong apa pakai mesin. Oh, gitu. Iya. Betul. Gitu. Sama satu lagi daerah tempat tempat anak-anak itu mau buat area olahraga kalistenik, Pak. Yang kayak bisi-bisi aja gitu. Nah, jadi memang tembakannya buat keluarga. Jadi anak-anaknya pun senang. Tapi sini enggak di jalan-jalannya enggak ada lampu ya? Enggak pakai lampu memang. Enggak, Pak. Oh. Itu enggak lah, itu enggak. Iya. Karena nuansa back to nature nanti hilang lagi kalau gitu. Nah, itu juga sih makanya kita nggak mau masuk listrik. Bukan, maksudnya gini. Misalnya spot-spot tertentu aja dikasih listrik gitu loh. Misalnya tempat parkir, ya, lampu. Udah itu aja. Benar, jadi benar. Bukan semuanya kasih lampu, enggak. Iya. Nah, gitu loh. Betul Pak. Nah, kita kan, nggak tahu namanya keadaan gimana, ya kan? Iya. Betul Pak. Nah. Bagus ya. Terus kita tanam pohon terus ini loh Pak. Iya. Penghijauan. Kemarin target kami 1000 pohon, sekarang udah 1500. Jadi target tahun ini 2500. Iya lah. Mau tanam pohon Pak. Soalnya ini kan bagus-bagus ke bertingkat-bertingkat gitu. Itu jadi, bayangkan lah. Iya. 5 tahun lagi pindah apa cemara-cemara gitu. Ya. Iya. Udah kayak Swiss nanti Pak. Itu memang mau tujuan kita. Iya lah. Bagus. Mau kayak mini Switzerland gitu panggil lah. Saya sih udah kemana-mana jalan. Jadi tahu gimana. Makanya tadi kan istri saya nanya, mahal banget, gue bilang gitu. Apa sih mereka jual, gue bilang gitu. Benar, benar. Nah, gitu. Iya, itu. Misalnya kan kalau misalnya
tempat kan ada harga, ada tempat yang diselain kan. Nah. Betul. Tapi setelah dari sini, oh iyalah, dibilang gitu. Kalau kayak gini tempatnya, dibilang gitu. Iya. Nah, itu makanya. Betul, Pak. Nah. Kita juga banyak kan, sekarang sebenarnya banyak kan returning customer sih, Pak. Gitu. Kalau kayak gini, kami masih tim inti kan. Jadi inti cerita gini, misalnya saya kan, nanti kan saya tuliskan nomor telepon kalian. Benar. Nah, tiba-tiba ada yang kontak ke sini dan mau ke sini, itu boleh kan, nggak apa-apa kan? Hari biasa pun untuk atau menina, Pak. Iyalah. Iya, bisa lah, Pak. Ah, asalkan masih sudah masih kosong. Iya, gitu. Maksudnya kan saya kan istilah kan bertanya dulu sama kalian. Benar, bisa kan, lah, Pak. Bisa kali pun. Nah, itu. Iya. Ada rencana barbeque malam, Pak? Hah? Ada rencana malam. Ah, barbeque itu gimana sistemnya? Itu kan dibuat apa, ada perapian. Iya, maksudnya tinggal dinyalakan api aja, udah jadi arang dia. Iya, maksudnya pakai api. Maksudnya enggak ada, saya enggak ada merokok. Jadi oh, bisa dinyalakan nanti. Oh, bisa. Bisa saya bantu. Oh, iya ya. Sebentar lagi pun bisa. Tapi sini enggak ada bakar-bakar tabak. Oh, tahu kok, tapi vegetarian ya. Iya, Pak. Enggak ada ayam, enggak ada ikan ya. Ada. Iya. Itu pun nanti ke depan restoran jadi vegetarian, Pak. 100%. Gitu. Ya, ya. Itu pun tetap, Pak, sistem reservasi. Iya, iya. Enggak bisa tiba-tiba mau datang makan siang, enggak bisa. Dia harus reservasi, kasih deposit, masuk dulu. Terus gitu. Misal gini. Kalau misalnya ada tamu, saya mau istilahnya mau panggang-panggang ikan atau ayam, kalian bisa nggak nyediakan? Kalau itu sejauh ini bisa sih, Pak. Gitu. Cuman kalau saya pribadi, apa namanya, kurang setuju. Saya pribadi ya. Nah. Itu kan tetap dari manajemen. Ah. Manajemen sebenarnya nggak di sini, Pak. Gitu. Iya tahu. Gitu. Jadi sejauh ini bisa. Cuma kalau misalnya tamu bawa sendiri pun bisa, asal jangan dipotong di sini, Pak. Oh. Karena psikologinya sama binatang-binatang kita nanti gawat. Oh. Angsa kita lah yang dimakannya. Gitu. Orang ini kan nggak makan daging juga di sini. Oh. Gitu. Jadi makan apa orang ini? Apa yang kayak makan dia makan. Oh. Nasinya sama lah. Oh. Gitu, tapi tinggal ambil. Kukira makan food dog kita gitu, apa makanan makanan anjing gitu. Enggak. Orang ini kayak gini kan lagi santai, Pak. Biasa siang nanti berburu dia ke dalam sana. Gitu. Jadi dia tahu siapa yang harus dimakan, siapa yang enggak gitu lah. Oh. Nanti kalau misalnya kayak ayam gitu, nanti kita udah punya ayam, ayam itu makan, domba itu digigit nanti. Iya, gitu. Makanya aku bilang kan. Kenapa orang ini tenang semua, enggak ribut gitu kan? Gitu. Cuma kalau orang ini ada orang jahat langsung berisik, Pak. Oh. Kami pun tahu langsung. Itu tamu enggak pernah lah, mungkin orang-orang sekitar sini. Gitu yang mau niat jahat gitu. Orang ini lah gitu. Langsung tanda ya. Tapi kok kalau tamu enggak datang enggak gonggong ya? Enggak, dia enggak pernah sejauh ini sih. Dia langsung tanda kalau udah ada niat buruknya gitu. Oh. Aku percaya enggak percaya juga, cuman betul juga sih, Pak. Iya. Gitu. Enggak tahu itu dari mana apanya. Iya. Gonggongnya langsung gitu. Cuma kalau malam nanti apa namanya, ada satu anjing itu memang gonggong terus, itu baru kita rescue, Pak, baru 4 bulan sini. Oh. Nah, yang mana yang hitam? Yang adalah yang hitam sana udah tua. Heeh. Maksudnya ya kita juga berantem sama yang punya, Pak, kita rescue karena kasihan kali di kandang gak pernah keluar, Pak, kandang oh. Besi gitu. Ah, jadi dia udah psikologinya udah. Jadi apa? Anjingnya dilepas atau enggak? Sekarang kami lepas, gigit enggak, cuma dia gonggong enggak jelas aja gitu. Oh. Iya. Itulah sekarang maksudnya kami juga meditasi dia lah. Gitu. Karena kan dari kecil di dalam kandang jeruji besi gitu sampai berapa tahun, udah umur 4 tahunan itu. Iya. Psikologinya kan nggak bisa hilang dalam 4 bulan gitu, cuman tetap kami bantu lah gitu. Oke. Ya kalau ngangkat ini dari apa mahal ini pasti. Gimana, Pak? Ngangkat batu ini? Iya. Dari panglong, transportnya ke sini. Oh, panglong kita panglong sini sih, Pak. Iya, mahal pasti transportnya. Iya, lebih murah di Medan cuman iya. Mahal transportnya, Pak, betul lah. Bapak bilangnya itu. Iya, sama-sama ya di sini jadinya. Tapi dirimu udah kelihatan bahasanya ya. Bahasa sininya. Enggak kelihatan lagi bahasa Jakartanya. Wah. Iya, Pak. Aku SMA di pulang sini. Oh. Aku dari kecil Jakarta, dari Batita lah. Ke Jakarta sama nenek semua. SMA ke sini karena pensiun kakek. Siapa, Batak? Karo. Karo, Pak. Oh, Karo. Bapak. Iya. Nah, jadi 3 tahun di sinilah kemarin sambil kerja sekolah semua. Teringatnya waktu kok Gunung Sinabung meletus, kenapa ke sini? Sini nggak pernah, Pak. Dari pertama 2010 nggak pernah ke sini. Oh. Anginnya. Gitu. Kemarin banyak orang nanya lah pas meletus itu. Ah. Ya memang nggak ada. Ya saya fotokan aja lah. Ah. Gitu aja. Terus orang sini nggak lebih peduli, Pak. Mungkin Medan masih apalah.
was-was. Orang sini udah kayak hujan biasa ya rasanya. Oh. Bahkan yang di bawah Gunung Sinabung itu aja gitu. Gitu. Jadi tadi udah kita lihat sendiri ya arealnya, terus tempatnya. Jadi ini masih tahap perbaikan, sikit-sikit tambah. Gitu. Jadi sini asri, sehat. Okay. Yuk, tapi listrik belum hidup. Udah. Udah dicoba kan. Udah. Oke. Okay. Iya. Iya, ya, semua ke atas, Kak. Yuk. Iya, Pak. Iya. Iya, iya. Enjoy ya, Bu. Yo. Capek sih cacanya. Kunci enggak ada kan? Kunci sama dia. Kunci sama siapa, Kak? Kunci sama siapa di situ ya? Untuk Skype kita sebenarnya, Kak, kuncinya dibawa tamu, Kak. Ini beneran kali. Hah? Dari dalam bisa dikunci. Dari luarnya enggak bisa. Pokoknya katanya kan kehilangan tanggung sendiri. Enggak bakal ada kehilangan sebenarnya. Bukan soal kehilangan juga. Takut juga kalau misalnya ada makhluk yang maksud tiba-tiba masuk. Kuncinya mana? Enggak ada. Untuk kunci dari luar itu dibawa tamu kemarin, Pak. Jadi dari dalam aja. Oh, dikunci dari dalam. Iya, di dalam bisa dikunci. Oh, iya. Hari ini cuma kalian, Pak, Bu. Iya. Tadi enggak ada penunggu lain kan? Enggak ada. Oke. Ya, thank you ya. Mana? Mana? Cabin crew. Apa harganya? Yang itu. Yang di bawah. Oh. Jadi kalau Anda mau kemari, bawa perbekalan seperti ini. Nah, ya kan? Nah, lihat anjing ini. Nah, ngikutin semuanya. Ini kan? Nah. Ini bukan makanan. Kita mau ke atas. Kita mau ke atas yuk. Oh, shit. Bisa? Yuk. Bisa? Dia nih. Hantar-hantar aja. Langsung di atas dia. Aduh. Yo. Iya. Aduh. Udah. Curam. Udah. Jalannya sebenarnya bukan ini. Udah. Aduh, panjang lah celana baju gue. Ini gila, Pak. Udah. Tunggu, Bang. Dari sini aja kali, Bang. Mana? Dari sini. Mana? Sini jam mutar. Ini. Yuk. Bisa gak, Elis? Bisa. Dah, Nesus. Jangan terbakar. Udah. Untuk sudah kita kayak gini ya. Makanya. Ini dia digigit ya. Iyalah. Jalan yang penuh cobaan. Udah. Oke. Ini api unggun. Suasana api unggun. Nah. Tidur. Kucing.
sama anjing akrab. Biasanya nggak akrab ya. Jadi kalau permintaan tamu mau pasang api unggun bisa disediakan. Inilah penginapannya. Nah, yang gelap sana itu, nah, inilah semuanya gelap semuanya. Ini anjing yang hits sekarang. Nah, ini dia anjing hits. Makan apa aja dikasih, super mie dikasih, makan habis, kue diambil habis. Malam bagi Anda yang suka dengan api unggun, ini dia. Jadi malam ini suasana sini dingin banget. Tapi kalau orang yang gak merasa kuat dengan dingin, harap membawa jaket. Nah, jaket. Tapi kalau orang yang kuat dengan udara dingin, sip. Nah, seperti saya tidak kedinginan. Oke. Yuk. Selamat pagi. Kita sekarang berada di Sajan Heritage Farm. Seperti kita lihat, tempatnya sangat indah. Pegawainya sudah pada bekerja, berladang. Dan di sana, Anda lihat rumah kecil sana itu masih luas tanah mereka. Jadi kalau kita lihat dari sini, puncak 2000 bisa kita lihat. Nah, arahnya di sebelah sana. Sangat indah kan? Sangat indah. Oke, kita sekarang akan ingin mengitari tempat ini. Nah, itu adalah puncak 2000. Depannya, puncak 2000, terus depannya itu ada Madu Evi. Nah, itu tempatnya Kevin Evi. Itu tempatnya tuh. Tempatnya nggak begitu jauh sih. Kalau dari sini hanya 1 jam. Jom, jom. Leparin.
zoom video apa kan gambar foto. Nah ini tempatnya nih. Jadi kalau misalnya ada yang mau berkemah, bisa di sini, atau di sana, nah, di bawah poin pinus itu. Nah. Ini tempat nginap kita semalam, tempatnya. Ini harganya 1.100.000 hari Senin sampai Jumat. Nah, itu harganya 1.500.000 hari Senin sampai Jumat. Dan yang itu harganya 1.800.000 hari Senin sampai Jumat. Ini harganya 400.000 hari Senin sampai Jumat. Nah, indah banget. Nah, ini bekas apa? Bekas camping. Nah. Sini juga bisa sediakan camping. Nah, ini tempat duduk mereka untuk bakar-bakar. Rapi itu bakar-bakar ada camping. Nah, jadi batasnya sampai sini. Nah, ini dia juga tempat bakar-bakar juga. Ini kambing, domba. Itu ada angsa. Ini